Ini merupakan kondisi di dalam kereta cepat Jakarta-Bandung, dan untuk di depan sana berbeda kursinya. Di gerbong depan tadi terlihat hanya dua baris, dan di sini gerbong 2 dan 3 merupakan terdapat kursi 3 baris dan 2 baris. Seperti inilah suasana di dalam kereta cepat Jakarta-Bandung. Adapun toilet di dalam kereta ini terlihat ini. Foto kali, gak ada yang ngau. Kamu live aja deh. Ya mohon lo ya, tanyakan. Ini foto ya. Di sini juga terdapat meja di kursinya. Rada iya ente. Ada peran gitu maksudnya teh. Tombol shutter nanti. Wah, masih live, Mas? Iya. Aku perlu ngomong gitu enggak biar Mas? Boleh. Jadi guys. Guys. Ini kereta mana? Aku. Jangan aja. Jangan aja. Ke sini tapi ini udah buka. Pakai helm lah. Kan masih 0 km. Stop. Guys. Balik lagi. Balik lagi. Ah, biasa aja. Ah. Cantik. Seluruh peserta dari rekan media, advertising, dan juga dari IPB untuk tidak mendekat pada pintu. Sampaikan kembali pintunya dikunci untuk semua. Pada advertising dan IPB untuk tidak mendekat pada pintu. Terima kasih. Sudah monitor ya, monitornya lumayan. Ini ngejalanin gitu kan? Ini masih enggak ada. Belum, ini baru gerbong 2, 3, 4. Gerbong 4. Kayak ini nih. Kayak ini makan ya? Maju sih ya. Oh, pintunya bukan untuk. Kayak makan di depan. Nah, ini yang buat disabilitas. Begini. Ya. Bisa buka tuh. Jadi luar.
Pak mau kemana Pak? Ke kereta makan. Ke kereta makan. Ya, Tribuners dimanapun Anda berada, ini merupakan area tempat ya, makan ataupun ngopi. Ada microwave. Ini cilok. Saya rancai. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.